Daerah Cidaun lah. Daerah Cidaun teman-teman. Kita berada di Cianjur Selatan di Cidaun. Ini ada air tapi bukan ombak ya jenisnya. Kalau ombak mah di seberang situ tuh. Nah teman-teman, jadi depan tuh ada yang nganco. Mau nganco tadi? Ngejala ikan. Ada yang ngejala ikan atau nganco. Terus disini juga ada yang berburu apa? Udang. Oke teman-teman, lanjut. Kita deketin, kita sembunyi. Biar tahu kan gimana. Jadi petualangan Dede Nonmar ada edukasinya. Oh shit. Nih cara-caranya, di sini ada bambu, kita potong dulu kan Dede. Tutorial berburu ikan gelodok. Soalnya ikan gelodok itu lindek-lindek tapi ling khasnya nya. Kalau misalkan dideketin dia langsung kabur. Cepat banget kok. Benar. Di jala juga nggak bisa kalau ikan gelodok mah. Di pancing nggak nyangkutnya. Nggak nyangkut. Nggak strike. Jadi mulutnya kecil. Jadi susah ya, tapi ada akal nih. Ini penemu saya sih sebetulnya. Penemu berburu ikan. Soalnya masyarakat mau di mana-mana jarang terinspirasi buat nangkap ikan gelodok. Soalnya ikan gelodok itu jarang ditangkap ya. Jarang ditangkap karena nggak enak atau belum juga. Nggak enak atau belum pernah? Pernah sih nyoba, cuman dingin saja. Oh kayak kadal gitu. Nih caranya seperti ini nih. Kita bikin dulu kayu. Mau ditombak ah? Bukan. Nggak disakiti ini, aman. Oh, teman. Caranya simpel. Bisa dicop ah, untuk ngetes kepala. Oh, iya. Harusnya sih, siapa sih yang ngaku-ngaku tuh? Setan lah ya. Setan. Oke, beres. Oke, kanan dan. Tuh. Caranya seperti ini teman-teman. Jadi yang ukuran gede ke depan, jadi yang ukuran kecil dipegang kayak gini nih. Coba kalian lihat bentar. Jadi nggak cocok. Ntar ini salah satu mancing ya. Mancing ala Dede Non. Oke. Dapat satu. Simpel kan? Kalian pegang dulu. Keresekan. Oke, kita nangkap pagi. Dapat dua. Tuh. Iya, mau montok tuh. Is. 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 Dapat dua. Kakak saya kan kan saya. Nih, teman-teman. Baru dapat dua. Berarti tinggal cari wadahnya dulu. Satu, dua. Dua ekor. Tutup mau nanya kan tadi. Oke. Baru dua ekor. Tutup kan tadi mana? Tutup tuh. Dan itu konsep. Oke, cukup. Lanjut lagi, cukup.
bisa diciumnya kayaknya. Hah? Tadi mah kan pakai GoPro jadi enggak bisa ngecium, teman-teman. Di sini kan kalian tongkatnya masih kabut. Berarti teh. Oke. Jelas. Tuh lihat teman-teman. Kelihatan sup. Tinggal tangkap. Mana? Ini tuh. Ini nongkrong cepat. Kiri kanan. Dapat berangkat kang Den. Oke, dapat satu. Wah, itu banyak di kolong, kok. Kolong banyak. Nih, tuh. Coba. Dapat. Oke. Nah. Dengan dui rogoh bisa dapat juga. Ini nih, belakang. Aduh. Terus nih. Mending dipancing dulu ya. Jadi modelnya dipancing kayak saya bisa ditangkap pakai tangan kita bisa, kita juga harus pakai kaki. Kecepatan badan ya. Mundur sebelum ke tengah. Cepat ya. Ini nangkap aku harus cepat. Tuh. Dapat lagi. Mantap. Nah, di sini harus dipancing. Betul. Mana lapangan ini? Ya. Apa di kiri itu? Ini dia. Menusuk. Ah. Mana nih? Mana nih, Mas?
ayah tuh. Kita tadi baru menemukan baru mentari. Besok. Metanoi suara belakangnya dah. Biar gak noise. Nih cara mancingnya seperti ini teman-teman. Nah, dapat tuh. Sudah dapat tuh. Sumpah aku tuh apa? Satu. Ah, kandang launan. Belen dah pula. Belen. Kau lagi mancing. Ah, dapat lagi. Den, ya. Menang Chan. Ya di ketangan di kiri kolam. Siap. Di pancing ada yang akan ada Den. Arah mana ayo? Di pancing kayak gini nih. Cukup piting enggak? Hah? Kayup. Mana? Situ. Oh. Op, Kang Ei, hadir. Kayup bagus. Nih, teman-teman. Dapat kepiting bagus. Tuh. Kalian ya, masukkan lagi kalian. Nih, teman-teman. Kita dong ya. Kepiting. Kita dua. Mana? Saya dah. Ada bukan? Siapa yang kalian? Dijerok sok siapa kan? Dijerok.
Kita redakan nanti. Pada saja kembali. Ngacau dia. Oke. Nih teman-teman. Dapat lumayan. Jadi saya ajarin pakai dipancing kayak yang tadi. Oke, yuk kan Den. Soalnya kalau misalkan berburu pakai tangan kosong kan orang lain enggak semuanya bisa. Lanjut. Kita pakai metode dipancing lagi. Metode kesamaran lagi. Jero, oh iya. Itu mah gue siap nonton. Mana? Tuh. Si Mang? Oh, itu buruk. Si Mang? Iya. Mana ada yang nonton? Oke, dulu. Di depan ada yang lagi mencari. Lihat. Kepiting ya, Mak? Kayak kepiting. Tapi kalau yang ukuran-ukuran kecil bisa sampai 80-an. 80-an. Oke, teman-teman, sangat tertarik dan sangat menarik sekali. Nah, di sini jurangnya. Jadi jurang itu kayak snack dan jebakan. Jurang itu jebakan. Jadi dikasih tempatnya apa? Ikan atau pakai ikan. Ya. Pakai ikan atau kalau enggak pakai daging ayam. Ayam. Jadi satu kali ngangkatnya itu berapa jam? Atau berapa menit? Setengah jam. Setengah jam berangkat. Yang mana yang berapa, Kang? Pak. Oh, yang ini? Oh, yang ini ya? Coba tarik, Kak. Dapat, Kak? Belum. Halo, kaninya? Ini lemparnya.